Pia susu yang enak yang mana, Kak? Yang ini. Ini benar enak, Kak. Ini ada rasa apa? Original, terus ada coklat, ada keju. Terus ada keju coklat. Oh, itu nggak masuk? Iya. Adanya yang original? Iya. Ini harga? Baru ada rasa-rasanya, Kak. Hah? Aji, di depan baru ada rasa-rasanya. Oh. Tapi ini enak juga? Iya, yang misalnya Dian sama Aji. Sama yang Cina, tapi dia original juga. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Santichan. Sore ini kami mampir ke Krisna untuk membeli oleh-oleh Bali sebelum kami pulang besok paginya teman-teman. Jadi ayo ikutin aku terus dan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Dan juga jangan lupa di subscribe. Sebelumnya kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan toko yang satu ini ya. Makanya jika berkunjung ke Bali, tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh khas Bali untuk dibawa pulang. Oh iya teman-teman, untuk toko Krisna yang aku datangin ini adalah yang lokasinya ada di Jalan Bypass. Coklat, kacang tanah, sama keju. Keju. Ini apa? Kalau ini ya. Opio. Bawang putih, terus yang ini yang original. Pokoknya nggak ada sep, itu original ya. Yang bawang putih dua. Kacang bisco. Ya susu yang enak yang mana, Kak? Yang ini? Ya. Ini benar enak, Kak? Ya. Ini ada rasa apa? Original. Original, terus ada coklat, ada keju. Ya, terus ada coklat. Coklat. Oh, itu nggak masuk? Ya. Adanya yang original? Ya. Ini harga? Baru ada rasa-rasanya, Kak. Hah? Ada yang tidak ada rasa-rasanya. Oh. Tapi ini enak juga? Iya, yang kita lihat di yang sama yang ini. Original. Oke. Okay. Isinya berapa ini? 20. Harga 29 ya ini ya? Ya, 25. Ini satu nih. Oh, sagon. Kacang ting-ting. Kacang ting-ting. Ini wijen ting-ting. Ini apa? Ini manisan ya? Ya susunya banyak macam loh. Raksini sama Raksana. Ini apa nih? Oh, bir-bir. Oh, ada brem nih. Brem. Bremnya juga banyak rasa loh. Itu brem padat, bremnya dua rak ya nih, ada dua rak. Emping wijen, emping wijen,
Sale pisang. Salmon skin. Ini salmon, ini ada salmon skinnya nih. Ini nih nih. Beli satu. Kulit ikan nih. Oh, ini yang gedean 30.000, yang tadi ini 14.500 yang kecil. Beda merek. Ini minjo. Kritik. Nah, ini cekernya nih. Ini Daddy bilang mau ceker nih. Ceker ayam. Harganya berapa nih? 58.000. Ini 46.500. Banyak merek, banyak macam, banyak jenis ceker ayamnya. Coba di sampingnya ada lagi gak? Ceker ayamnya beli satu 58.000. Ini yang ada usus. Ususnya juga belum matang. Makaroni. Baju. Baju cowok-cowok. Kopi, kopinya macam-macam. Kacang aji, kacang goreng aji. Harganya berapa nih? 20.000. Produk yang dijual di Krisna Oleh-oleh Bali ini banyak variannya, teman-teman. Di antaranya ada cemilan, aksesoris khas Bali, terus ada busana khas Bali, pernak-pernik, lukisan, sandal, sepatu, hingga tas anyaman khas Bali. Naik ke lantai 2. Sepatu, sandal. Baju-baju Bali, baju khas Bali. Teman-teman, ini tas anyamannya bagus-bagus dari hasil kerajinan tangan dan juga banyak modelnya, jadi tinggal dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Thank you.
sarung, bantal, sofa, dan pantainya banyak banget teman-teman. Teman-teman, ini juga ada kemeja batik cowok dan banyak pilihannya dari yang lengan panjang sampai lengan pendek. Dan untuk kemeja pantainya juga ada, jadi kayak kemeja Hawaii gitu ya teman-teman. Sarung. Nih. Batik. Ini batik cewek nih. Ada baju barong khas Bali juga nih teman-teman, dan banyak pilihannya. Rp166 semuanya. Bisa pakai kiris gak? BCA. Teman-teman, kita belanjanya sudah selesai dan sekarang kita mau balik ke hotel. Jadi video aku sampai di sini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di share. Tunggu video aku berikutnya dan bye-bye.